Hari pencoblosan Pilkada serentak yang tinggal menghitung hari, 15 Februari 2017, membuat KPU di Kabupaten Muaro Jambi optimis dapat mencapai target partisipasi pemilih 77%. Langkah cepatnya dilakukan KPU jelang pencoblosan dengan merangkul semua elemen masyarakat untuk ikut bersosialisasi menuju TPS. Selain mengajak guru, OKP, Ormas, LSM, dan wartawan untuk bersama mengajak masyarakat menyalurkan hak suara mereka, KPU Muaro Jambi juga menyasar ke pemilih pemula, baik pelajar dan juga mahasiswa. Komisioner KPU Raden Sahrudin mengatakan tidak ada hambatan jelang pencoblosan, hanya saja pihaknya masih mengkhawatirkan pengetahuan PPS dalam pengisian formulir C6. Mereka kita harapkan bisa menjadi penyambung lidah kepada masyarakat sekitar mereka, minimal orang tua atau sanak saudara, sehingga pada waktu nanti tanggal 15 itu sama-sama ke TPS. Jadi tujuan kita adalah untuk mensosialisasikan seluas-luasnya kegiatan pemilihan Bupati Wakil Bupati Muaro Jambi di hari Rabu nanti. Kalau hambatan mungkin tidak ada, tapi memang tentunya ada beberapa hal yang kita waspadai untuk jangan terjadi. Nah, itu mungkin bisa ada. Yang pertama mungkin ketidaktahuan KPPS tentang C6. Andil Antoni, Jambi TV.